Ya, kita saksikan bersama kedua tim yang akan bertanding pada acara hari ini. Persib dengan drama versus Persib FC dengan drama dan berbuta. Dan perlu kami sampaikan bahwa berbuta pada acara hari ini telah memastikan satu tiket untuk pemakaian putaran. Anggap mati lampu sementara. Lama sebentar lagi hujan. Tinggola mana pada sore hari ini mempertemukan antara tim dari ini akan mencoba melaporkan jalannya pertandingan pada jadi fire play tadi masih anak-anak dari Persib tadi membangun serangan Jor di sana terlepas nomor 8 dari Bukit Dekio di sana kita lihat akan ke depannya heading sudah tahan saja di sana shooting ke depan kita lihat masih ada penjaga gawang si Ferdi tadi lebar jauh ke sebelah kanan yang dituju di sana Ayan masih Ayan diapit oleh dua orang pemain di sana terjatuh Ayan di sana angkat dia melebar ke sebelah kanan pertahanan anak dari Persib tadi pada Dito di sana berebut bola tengahkan dia santai saja si nomor 14 tadi nampaknya
bola masih bergulir di genangan air Rahmat di sana. Datang Agung di sini sapu bersih bola Ipal. Pada Iwi nomor 17 di sana, anak-anak Persib membangun serangan. Masih Iwi di sana, kita lihat diapit oleh dua orang pemain terjatuh. Sang kapten lihat posisi teman-temannya, wasit telah memberi aba-aba sana. Shooting ke depan di sana. Wasitnya masih terlalu pelan tadi. Sedang saja dia ke depan. Masih anak-anak dari Bukit FC ini membangun serangan, heading di sana. Maksudnya sliding tadi, anak-anak dari Persib nomor 9 di sana. Angkat dia, kita lihat di sana, masih sapu bersih bola di sana, terjadi perebutan bola, anak-anak dari Bukit FC ini, tenang-tenang saja dia, kita lihat, angkat ke tengahkan dia, pada Ahmad yang dituju, sang pemain senior dari Bukit FC ini, kita lihat, masih serangan nomor 6, Agung di sana, shooting bola Agung ke depan, nah, pasnya dapat dibendung dengan baik oleh penjaga gawang tadi, kita lihat saudara-saudara, masih dari perebutan dia ketengahkan dia pada sang kapten. Lagi-lagi nomor punggung 12 Iwi dribbling bola di sana, kita lihat terjadi perebutan bola. Iwi angkat saja dia, sayang angkat sudah dia, ketengahkan di sana dari perebutan bola terlepas. Ada Ipal di sana, masih terjadi perebutan bola di sana. Ipal berikan pada si Iwi tadi, Ipal tadi, tenang-tenang saja, nomor 6 Agung masih dapat dihalau tadi. Datang Teddy di sini mencoba membangun serangan anak-anak dari Persib lewat kaki Rahmat, angkat dia, ketengahkan dia, berbahaya saudara-saudara. Namun sapu bersih bola palang pintu dari Bukit FC, kita lihat masih dipikir perebutan bola di sektor tengah pertahanan anak-anak dari Persib ini, kita lihat masih Siti, kita lihat di sana sapu bersih bola tadi. Dito maksudnya kepada Ayan yang dituju, pada Iwi, lagi-lagi Iwi shooting ke depan, kalau saja si Zorin center back dari Bukit FC di sana, kita lihat heading bola, apa yang terjadi, terjatuh di sana anak-anak dari Bukit FC tadi. Rahmat, kita lihat Rahmat mati nampaknya belum dapat memanfaatkan serangan dengan baik di sana, kita lihat anak-anak dari Bukit FC sapu bersih bola pada Rahmat yang dituju. Masih Agung angkat dia, melebar jauh kepada Iwi yang dituju di sana. Tenang-tenang saja, masih Agung di sana, kita lihat dari perebut, coba perebut bola di sana, sudah dilakukan di sana, masih dapat di heading oleh Ipal tadi. Ya, masih di sana, kita lihat anak-anak dari Bukit FC, tahan saja dia bola. Masih Jordi di sana berbut bola dari Bukit FC ke depan ke dia. Masih Jordi, kita lihat tahan saja bola Jordi di sana. Sapu bersih tadi nomor 10 Verdi angkat saja, ketengahkan dia di sana. Masih anak-anak dari Bukit FC di sana, kita lihat angkat dia pada Mat yang dituju. Masih Rahmat, lihat bersih teman-temannya, melebar jauh tadi dapat dicuri bola oleh Parang Batas di sana. Datang si Teddy di sini, depankan bola kepada April dituju. Ayan nampaknya dikepung oleh 4 orang dari Bukit FC, ketengahkan kepada nomor 20 api di sana. Pakai belum tepat tadi, angkat saja dia, tahan bola. Masih si Rahmat di sini, terjadi perebutan bola di sana, terjatuh Rahmat. Kita lihat lar bola ke depan, tenang-tenang saja penjaga gawang dari, terjatuh dia. Lagi-lagi tepat dikelukan sejak sudah diarahkan, tengahkan dia pada Rahmat yang dituju sana, heading kop saja nomor 14 tadi. Ahmad di sana masih mencoba mendribbling bola di sana, lebar jauh ke sebelah kiri tadi, dibuang lebar ke sebelah kiri tadi, masih diapit oleh 2-3 orang pemain dari Persib tadi. Tengahkan dia kepada Ayan yang dituju di sana, terlepas dia di sana, berbahaya heading kop di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Masih angkat dia, melebar kepada Mat yang dituju di sana. Masih kita lihat terjadi perebutan bola, sudah dilakukan di sana heading kop Ipan Agung yang dituju di sana. Masih Rahmat di sana, di rebut saja bola tadi anak-anak dari Bukit FC. Ahmad di sana masih kerja sama di sana, tahan saja bola dia di sana. Kita lihat nomor punggung 9 sapu bersih bola tadi terlepas, kita lihat masih tenang-tenang saja anak-anak dari sapu bersih bola di sana. Masih kembali ke tengah lapangan, Rahmat di sana terjatuh saudara-saudara.
Masih anak-anak dari Bukit FC ini membangun serangan agung di sana. Maknya bola mainan pada sore hari ini masih belum cukup panas, saudara-saudara. Masih dalam keadaan tenang-tenang saja bagi kedua tim. Ipal lebar ke kiri, maksudnya tadi kita lihat Master ke depan, dia berbahaya di sana, saudara-saudara. Namun angkat dia langsung ke depan, di sana berbahaya, terlepas nomor punggung 3 Jordi di sana, buang saja bola. Anak-anak dari Bukit FC ini, Teddy sudah diarahkan di sana, apa terjadi? Masih dapat diamankan oleh penjaga gawang, saudara-saudara. Lagi-lagi di sana kita lihat terlepas Teddy di sana. Anak-anak dari Bukit FC sapu bersih bola di sana. Jordi yang dituju di sana, tenang saja Jordi di sana. Anak-anak dari Bukit FC tadi pada Ferdi, lihat posisi teman-temannya Ferdi, angkat sudah ketengahkan dia di sana. Tenang-tenang saja, Ipal di sana, kita lihat terlepas anak-anak dari Bukit FC. Masih Rahmat sang gelandang sudah turun untuk kita lihat. Angkat sudah dia, Lady Cup di sana. Masih Rahmat di sana, sapu bersih bola pada ayat yang dituju. Halo ketat oleh anak-anak dari Bukit FC tadi. Angkat sudah dia, kita lihat. Masih Teddy, sapu bersih bola di sana, kita lihat. Nomor punggung 11, tunjuknya kepada April yang dituju di sana. Tidak ada temannya yang datang menjemput bola. Sudah dilakukan, angkat ke tengah kan dia, heading kop Agung di sana. Terjadi perebutan bola di sana, masih nomor punggung 12. Apa yang terjadi? Kita lihat. Sudah diarahkan langsung menuju ke mulut gawang di sana. Masih kita lihat, dari perebutan bola. Bukit FC tadi, angkat dia melebar jauh pada temannya. Agung yang dituju, masih Agung, tenang-tenang saja kepada Jordi, pada Rahmat yang dituju di sana. Masih Rahmat tengahkan kepada ini tadi, namun masih dapat dihalangi oleh anak-anak dari Bukit FC Ahmad tadi. Kita lihat terjadi perebutan bola. Apri angkat dia kepada Iwi yang dituju, sapu bersih bola tadi. Anak-anak dari Bukit FC tadi mencoba melepaskan diri tadi, si Rahmat nomor punggung 9. Tengahkan dia kepada Iwi yang dituju, masih terjadi perebutan bola dengan Ahmad di sana. Yang tenang saja, sana terjadi perebutan bola di kolam. Rahmat terjatuh di sana, Rahmat sapu bersih bola anak-anak dari Bukit FC ini. Kita lihat tahan saja bola tadi, kita lihat esokan pertama ini heading kop di sana. Ambil bola ketengahkan kepada Rahmat yang dituju di sana. Anak-anak dari Bukit FC di sana, kita lihat terjadi perebutan bola. 1, 2, 3 orang pemain Ahmad di sana, kita lihat sapu bersih bola tadi Ahmad. Jadi angkat sudah dia, berbahaya, tepat lagi-lagi dikeluhkan penjaga gawang tadi. Dua di sana, masih Jordi di sana, kita lihat Agung. Lihat teman-temannya Agung, angkat dia lebar jauh kepada Apri yang dituju di sana. Kedepankan dia di sana, terlepas di sana. Anak-anak dari Berpin ini, Ayan, angkat dia tengahkan kepada Rahmat yang dituju. Tenang-tenang saja kepada Agung. Angkat sudah dia kepada Rahmat, sudah dia sini yang dituju. Masih belum ini di sana, tenang-tenang saja ini. Rahmat yang dituju di sana. Ini masih tenang-tenang saja kepada nomor punggung 9. Sapu bersih bola tadi. Masih Rahmat di sana, kerjasama dengan Jordi di sana. Angkat melebar jauh, datang Ahmad, pemain senior dari Bukit FC ini, kita lihat. Kita lihat berada 7 orang pemain di Mister Gawang yang dikawal oleh anak-anak dari Bukit FC tadi. Lagi Erwin, saudara-saudara, angkat diri di sana, kita lihat helikop terjatuh tadi. Bung Ahmad selaku reporter senior, reporter RCTI. Iya, tidak ada itu. Lambat. Selamat saudara. Ya,
Ya, jauh. Ya, kita alihkan pandangan mata kita ke lapangan hijau tempat nanti bulan saat ini tersembilan tahun sebelum di kaki nomor punggung dia sudah ke depan dia kepada Amat Sulamah. Apa yang terjadi wasit hakim ganda yang ke depan dia kepada Maha Berpohon dua satu maksudnya aman apa pengalaman dua orang tertarik tersembilan ke depan kandia pada Rahmat yang sudah walaupun sambil kerja sama dia dengan Amat Berpohon 16 maksudnya Orang mampu saya mengalah bola di kuasai. Orang yang sangat bersepala langsung tu tadi. Alulah nomor pun dia sudah kerjakan nama bola cepat-cepat keluar. Eh, angkat jari berbuatan versi sudah jarang kalau pancan ya langsung kamu bilang berbahaya. Namun, olah dua pertandingan dan versi main yang kedua kalinya pada hari ini dengan main pertama versi telah berhasil menangkan antara buatan dan saat ini si jadi apakah versi maupun bukit yang dapatkan hasil raih poin pada hari ini saudara kita akan sama saudara yang kembali dan dalam bebas ini lakukan oleh versi pagar hidup coba di bawah sudah dilakukan berbahaya namun lapangan indah kecamatan Latinggulang kembali oleh juga saya persen ke depan kan sahabu bersih alam pintu dari bukit dan kembali serangan balik coba dilakukan oleh bukit dan di sektor kiri coba ke belakang kan yang dari ke tengah kan dia masih tenang-tenang saja main pemain dari bukit dan ke depan kan berbahaya terlepas nomor fungsi dari bukit dan awan ini kawal kita nomor fungsi terjadi perbuatan terjatuh di bukit dan balik coba kita kan dia balik serangan balik coba dilakukan oleh pemain-pemain dari termina kacau nomor seri nomor ke depan kan namun apa yang terjadi 12 dari persen penanda dapatkan hadiah gula-gula lemon warna kuning dari wasit sampada akan sekolah bandar lihat kursi rakan-rakannya sudah jarang ke depankan dia ada dua orang head di tengah jalan oleh penjaga belakang dari persen masih nomor 10 main yang bermaksud namun dia bisa masuk ya dibantu nomor 9 Rahmat coba perbutannya dengan nomor 8 dari masih Rahmat mengulang perut ke belakang kan dia masih tenang senang saja menjemput sekolah ini masih mainkan sekolah bandar datang akan pada sangkap dan nomor 21 coba melihat sekarang-sekarangnya pada panjang namun masih membentur pemain dari bukit dan masih saya juga ada panjang dia masih aman pun apa sembilan masih yang main ke sekolah bunda dari perbutan dua lalu satu siapa yang masih over banyak main dari all of kita kali panjang nih namun kembali ada kolam pintu dari minum tuh yang kau buang bola ke depan masih ada nomor 12 kerja sama dengan Rahmat ini masih main ke bola kembali ya ke daerah pertahanan masih senang saja penjaga belakang dari Berlin harus ibadah sepuluh maksudnya masih nomor fungsinya berlari di sana menjemput si Gulai Bandar. Apa yang terjadi kan dia pada nomor punggung 21 maksudnya nomor tegaknya. Iya sudah pada nomor punggung 21 maksudnya namun. Oke dan ke depan tangkis dengan ada Ipal. Ada panjang namun masih bisa dikuasai oleh kita buang bola ke depan. Pada nomor punggung sambil berlari. Ada Rahmayato mau sambil. Coba nguasai seluruh. Kita dari nomor punggung 5 dari bukit terjadi perebutan siapa unggul masih bukit dari buah bola ke depan namun punggung 9 sudah diarahkan kepada nomor punggung 9 Rahmat namun bola juru sudah diarahkan bisa dipandang balik serambal namun lalu keras pelit bundar dekat dengan penjaga tenang-tenang saja Ferdi nomor punggung 10 masih ke tengah kepada masih di patah lagi kembali serang balik coba dilakukan teman-teman dari bukit dan bukit kepada nomor 7 namun ada pelang pintu nomor rangkan dia masih ada main-main dari Persin jadi orang akan masih serang balik coba dilakukan terbahaya terlepas dia main nomor 9 namun ada pelang pintu dari Persin sudah diarahkan jadi oleh main-main sudah diarahkan ke depan dia kepada 9 maksudnya patahkan tengah jalan oleh jadi maksudnya jadi perebutan
kita jarakan pada 1957 masa pembersih dan bebas yang buat berkedeksi. Sudah jarang kalipan. Kalipan yang saja dia jadi perebutan masih di atas air seorang kalipan yang pada nomor punggung 10. Ini masih teman-teman dari Bukit masih mengejar 10 pundak. Kalipan yang pada nomor punggung 10 berlari dari cukup. Ayo, namun palang pintu dari Esmin. Esmin kalipan yang dia masih jadi perebutan bola dikuasai nomor punggung 12 dari Persin. Kalau kita tengahkan pada tadi nomor punggung 1. Coba cari ke ruang teman-teman dari Persin. Empat orang kandang sudah lakukan namun ke depan kepada nomor 9 masih patahkan lagi balik mana nomor 11 dari Persin buang bola ke depan yang senang saja penjaga belakang dari Olu Hutang apa yang terjadi bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Olu Hutang sang penjaga belakang ke depan jandia pada nomor punggung Apolo, sensor kiri betul masuk, kasih dia. Boleh jangan namun di sini papan oleh pemain-pemain dah masuk. Dia nak yang coba. Apa jalan oleh nomor punggung 9 masuk, oh tangan tinggi baru bahaya. Masih dia kuasa dengan oleh bangsa saran baik coba dilakukan oleh pemain-pemain dari bukit itu. Lagi nomor punggung 7, masih oh tangan yang terjadi perempuan 10. Mari ngosek itu namun. Oh dicar, Bina dah malu, bina masa orang jadi nomor pun dua belas kali panjang pada 19, paling jam 12 masih terbang 12 pada tadi nomor pun 21. Ada banyak apa yang terjadi? Ada kendala jalan dari Bukit MC sudah jalankan. Berhadapan dengan Persma Ilahi Rumah. Ya, kita alihkan kembali pandangan mata ke dalam hijau kembali bola dikuasai Persib itu kaki. Ini malu ke panjang pada 2-12 di sana. Cukup. Dan namun desa dipatahkan kembali bola. Dikuasai Bukit MC. Kali pancang dia mengsuti namun bisa dipanggil kembali nomor punggung 3 terlihat perebutan. Yang pemain-pemain dari Bukit MC terjadi. Satu tadi malu sang kapten. Sudah jalan cukup berbahaya peluang yang dari Olu Hutan. Sudah jalan kelepan heading dengan jalan oleh pemain-pemain dari Persib. Kembali nomor punggung 10. Dia sempur masih bisa dikuasai kembali Persib. Nomor punggung 11. Mainkan sumber dari dia 11. Masih. Tidak sempurna kembali pahala sudah dilakukan berbahaya namun masih belum sempurna karena ini masih terpilih kembali kepada 9 coba ini sudah 9 namun bisa dipatah apa yang terjadi iya sudah heading lagi nomor punggung berbahaya terlepas dia heading lagi oleh penjaga belakang dari bukannya masih nomor punggung terlepas dia 12 sudah ya kan pan nomor 9 maksudnya namun dipatahkan kembali olah dikuasai main-main dari Bukit Servis tengahkan dia iya depankan dia masih ada nomor 7 hari berbahaya dia namun bisa dipatahkan kembali serangan dari Bukit dan kembali serangan balik coba dilakukan pemain-pemain dari Persib di lantai masih ini penasaran sekarang masih kita nantikan masih nomor 12 ini yang sebentar berbahaya melepaskan diri nomor 12 satu lalu satu masih main dari ruang nomor 12 ada perebutan apa yang kalau kita lari situ ah karena lagi sindir kadar air iya belajar terjadi perebutan sektor kiri pertahanan dari Persib masih Olu Hutang coba punggung 10 tarik keluar masuk nomor punggung 7 merotasi main sudah dalam Bukit MC senang-senang saya menjaga sekarang mari buang bola ke depan masih ada nomor 22 kerja sama dengan nomor punggung kami lagi bermain masih sudah jalan ke depan cantik masih ini lagi oleh pemain-pemain dari matik belakang ini keserang iya masih nomor punggung 21 ditarik keluar masuk nomor punggung 15 adanya gula-gula lemon warna kuning alias kartu kuning sudah jalan masih kembali berbahaya
terjadi bangun juga masuk satu lalu jadi sasaran ya. Ini sudah kami ingatkan ya, kembali anak-anak yang di belakang kawan bagian utara, tolong bu anaknya jangan di situ, bukan bola di situ ya, karena tahu tuh ya kita akan menang tendangan dulu umur kawan semuanya. Nomor 9 dan coba masukkan tendang. Ada nomor 9 balik. Bola ke depan kan dia. Ada nomor 9. Ipat tak kalah. Ini lagi oleh teman-teman dari Persmasi. Dia kuasa Persmasi dan kaki nomor 9 ke depan kan dia. Jadi perbuatan saudara. Baru baik, cukup baik. Putar-putar dia namun bisa balik. Bola dikuasa Persmasi dan kaki. Ini patahkan lagi oleh pemain-pemain dari Bukit Sepi. Ini atas air saudara masih. Ini coba ngambil alih. Oh, rupanya pelanggaran. Balik gila kesangkatan dari Persin Sinatana Tendi Malula. Udah gerakan langsung ke Marajan. Permainan pernah yang cukup baik. Kali pancan dia masih tahan tengah jalan nomor 12. Udah gerakan langsung ke Marajan. Rambai, bangun oleh pemain-pemain dari Bukit Demis yang dikasih nomor 9. Masih otak hati dia, nomor 9, apa yang terjadi? Masih rambai, coba dilakukan pemain-pemain dari Bukit Demis dikasih nomor 9. Silpankan dia, namun dipatahkan lagi oleh main belakang. Kembali, bola dikasih Persin, nomor 9. Angel sebentar, darah-darah masih nomor 9. Oh, sektor kanan dia, masih jadi. Masih nomor juga, logo baik. Harga sebenarnya nomor 9, masih datang. Namun desa dipatahkan oleh main lari. Bukit yang main serangan balik. Usir ke saya, sampai 10 ini. Ada panjang dia, masih berlari. Nomor 10 berlari, cukup berarti. Samping kanan pertahanan dari. Biar dalam sedang terjadi. Sudah akan kepan-kepan nomor 9, jadi perbuatan saudara, apa yang terjadi? Hal tendangan memang sudah akan kepancan dia. Kepada nomor 22, namun tidak bisa saya suruh menang kembali penjagaan dari Bukit MC. Loko baik keluar dari serangnya, nomor... Iya, sudah nanti. Ada nyawalan pada nomor 10 maksudnya. Apa yang terjadi? Iya, juga saya pindah kembali serang balik, namun dipatahkan lagi oleh nomor 10. Apa dari? Kau kita bisa ke tengahkan dia. Dia patahkan lagi oleh kapten dari Finan Tengah kembali. 12 unggul, mainkan sepuluh benar nomor 12. Oh, tak hati dia. Masih, 12 ke tengahkan pada Rahmat nomor 9. Apa baru kembali, serang balik. Coba dilakukan pemain-pemain dari. Kau kita bisa apa yang terjadi sudah harus segera. Tunggu. Tunggu nomor 9, langsung ke Malaysia. Ya, tolong Pak, tolong ya. Pengertiannya. Iya. Coba ke baik. Tadi kan dari sore hari cukup. Turun. Ada, leh. Akhirnya bisa. Ya, papan skor mana? Yang di papan skor. Papan skor. Papan skor. Eh, belum satu siapa tadi untuk lihat ya. Boleh, teri. Iya, sedara-sedara kembali. Jangan dibahas. Apakah oleh pemain-pemain dari Persin Sinatana?
Sebagai itu boleh ini anak tuh, nanti kedapatan tawa.